Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo Belipir maning terminal Krogol kali ini ya. Sore-sore pulang kerja langsung mampir ke terminal Krogol. Kita intip-intip ada armada apa aja yang masuk di terminal Krogol ya di hari ini, hari Senin, Bolo. Armada terbarunya luar biasa pokoknya untuk hari ini ya teman-teman ya. Harus Santika, ini Santika terbarunya Bolo ya, untuk JP5 Sleeper ini teman-teman. Ini harga tiket kalau nggak salah berapa ya kemarin tuh ya, 450 apa berapa ya teman-teman ya, untuk Santika. Untuk armada yang masuk Krogol itu ya, armadanya keren-keren, ganteng-ganteng, dan banyak pilihan untuk Jeporo. Ini Santika Jeporo Bolo, yang mau ke Jeporo monggo silakan ya teman-teman ya. Kalau nggak salah harga tiket tuh 400 atau 400 berapa teman-teman ya. Pokoknya hampir samalah sama sleeper-sleeper yang lainnya Bolo ya. Tinggal dipilih aja untuk sleeper-sleepernya, pilih yang mana kesukaan masing-masing ya teman-teman ya, selera. Ada Kalingga, ada Santika, ada Berlian Jaya untuk Jeporo. Luar biasa pokoknya bolo-bolo ya, mantap sih untuk hari ini teman-teman. Untuk armada yang livery pink ini ternyata kupu-kupu ayu. Yang mau ke Wonosobo bisa dengan armada kupu-kupu ayu Bolo. Harga tiketnya 160.000 ya teman-teman ya. Kurang lebih 160.000 pokoknya, kurang lebihnya. Entah lebih dikit 170, kurang dikit 150.000 teman-teman. Untuk armada Kalingga Jaya diberangkatkan dari Krogol area. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kekurangan apapun Bolo. Armada ini ganteng-ganteng ya. Ternyata ning burine menyusul ada armada Jogan. Sumber Alam lagi, armada ya, legendnya Sumber Alam ya Bolo ya, dengan livery Dolala. Luar biasa ini HD ya teman-teman ya. Sumber Alam yang mau ke Jogja tapi ini via selatan, monggo silakan datang merapat ke terminal Krogol. Ini harga tiket kalau nggak salah ya kurang lebih berapa ya, 200 atau 180 ya teman-teman, pokoknya kurang lebih segitu ya teman-teman ya. Luar biasa pokoknya untuk armada Sumber Alam Jogja, cuman ini via selatan. Dan begini kondisi situasi terminal Krogol. Luar biasa teman, semakin sore semakin ambrol ini untuk para penumpang. Untuk penumpang-penumpang ini ada Handoyo, Handoyo seri D ya teman-teman. Ini dua ini ya, dua apa namanya tuh, dua angkat teman ngomong ya, satu bis dua kelas, dua kombinasi kalau nggak salah teman-teman. Untuk Jogja nih teman-teman. Oh berarti depan eksekutif tiga baris. Oh ini dua variasi Bolo, luar biasa, eksekutif sama sama apa tuh, VIP ya. Wah Jogja Wonosari, tiketnya berapa ngerti? Tiketnya Rong apa saya ketong sih ya. Luar biasa ini armada tertingginya Handoyo untuk seri D Wonosari Yogyakarta. Oke kita bisa pingin-pingin teko
rekamannya. Untuk arah-arah kupu-kupu ayu diperangkatkan dari terminal Grogol. Kupu-kupu ayu tim ngapak, numpak sepisan gawe tuman. Luar biasa, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kekurangan apapun bolo. Dan mengintili di belakangnya anak Romarandoyo, ini seri D yang akan segera diperangkatkan menuju Jogja. Luar biasa bolo, armadanya gede, duur, dowo, moblong. Untuk Santika slipernya bolo ya diperangkatkan dari area Grogol, dari di jalan. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kekurangan apapun. Luar biasa untuk Santika Uyu Yeser pokoknya bolo. Untuk armada Sumber Alam juga mengintili di belakangnya, diberangkatkan menuju Jogja, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuannya bolo ya. Luar biasa pokoknya untuk Sumber Alam bolo. Ini langsung mengintili di belakangnya ada Bar Khalid. Ya buat teman-teman yang kemarin yang tidak suka dengan bahasa saya campur aduk ya, katanya YouTuber kok bahasanya ngapak-ngapak kayak gitu ya. Wong nyong wong ngapak ya nyong ngapak bae kayak kowe lho ya orang ngapak ora kepenak pokoknya. Yang tidak suka dengan bahasa saya ya ora usah ditonton ya rapopo ya bolo ya. Bahasane nyong awet mbiyen kayak kiye ya kayak kiye bae ngapak. Lah iki lho untuk Yudhistira ya teman-teman ya. Yudhistira apa Arjuna? Oh Yudhistira bolo untuk Jeporo dari slipernya Berlian Jaya. Luar biasa bola armada terganteng yang masuk terminal Grogol nih bola nih. Luar biasa teman-teman ya. Monggo silakan yang mau ke Jeporo dengan armada gantengnya bola ini bulur-bulur. Ini tiketnya kalau nggak salah berapa? 39 ya teman-teman ya. Mantap jiwa ini untuk slipernya Berlian Jaya. Ya harga tiket kalau nggak salah itu kurang lebih 390.000. Untuk Berlian Jaya teman-teman ya, Berlian Jaya itu pendatang baru tapi koyo suhu pokoknya. Semua rute dilibas untuk apa namanya Jeporoan ya, Jeporo Bojonegoro ternyata sekarang sampai ke Bojonegoro teman-teman. Like lor yang terbarunya dari Berlian Jaya ini juga luar biasa teman-teman. Dengan armada terbarunya ini yang kemarin tuh pameran di Gias ya bolo ya, belum ganti livery udah langsung ditempeli. Wah ini yang gambar merak ya, anak gambar merak ya lor. Iya pameran dia. Anak kan yang buri kasih cewil ya gambar merak cilik manu kecil ya. Lor ya. Ternyata ini tuh kecepu perut jadi bolo, cepu perut jadi dikasih armada seganteng ini bolo, dikasih slipper. Ayo monggo buat warga cepu perut jadi. Datang merapat ke terminal Grogol, ayo cepu Purwodadi buat warga cepu Purwodadi bolo. Luar biasa pokoknya teman-teman ya. Dan kondisi terkini terminal Grogol, ini kondisi terkininya terminal Grogol. Ini untuk para penumpang-penumpang, ini penumpang dari Sudiro Tunggajaya bolo. Stasiun itu nanti masuknya maghrib ya, maghrib jam 6 sore bolo. Kita tunggu untuk STJ hari ini, STJ apa yang masuk terminal Grogol. Kita pantau dulu untuk armada terbarunya untuk Berlian Jaya ini ternyata BC31 bolo. Untuk UN Cepu Purwodadi ini kalau nggak salah bablas ke Bojonegoro juga ya teman-teman ya. Bojonegoro bisa dengan armada ini bola. Waduh luar biasa ini diberangkatkan langsung. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Tanah Suci bola Beo Haryanto diberangkatkan juga ini Bojonegoro ya teman-teman ya. Ada di jalan semoga selamat sampai tujuan untuk Tanah Suci Beo Haryanto.
Dan di belakangnya juga sudah masuk dari armada Tato. Mantap jiwa nih Tato teman-teman ya. Ini tanpa gambar wayang teman-teman. Orano wayangnya tetap tak sayang bolo, luar biasa untuk Tato. Armadanya masih kinis-kinis ya teman-teman ya. Rodanya murup kalau rana lampunya lor ya. Bias kan. Untuk kali ini, untuk video kali ini bolo ya. Aku sudahi dulu, nanti disambung dengan video-video terbaru lagi. Dan jika ada kata-kata yang salah atau salah ucap kata, tolong diluruskan bolo ya. Jika ada kata tanggal atau hari yang salah, tolong diperalat lagi bolo. Dan aku doakan selalu buat dulur-dulur KB, semoga hari ini dan hari besok-besok dalam keadaan sehat walafiat. Rezeki ini lancar ngalir doa banyak kerujukan dalam dulurnya. Terima kasih banyak. Video aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye Surabaya lagi, Solo Surabaya.